Ini berada di set 2, set 2 B2. Kita lihat ya. Oh iya, di set 2 B2. Berarti kalau ini ditarik biasa aja. Oh ya, biasa aja keluar ya. Kalau ini berada di set 3. Loh, set 3 mana ya? Kalau ditarik? Oh, di hidden. Oh, bisa di klik kanan. Hidden, kita hidden ya. Oh ya, di set 3. Oh iya, di set 3 ini hidden biasa namanya. Ini berada di set 4. Kalau ditarik, subscribe dulu channel Apri Excel. Loh, di mana set 4? Di hidden juga nggak ada. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Nah, itu tadi opening dari saya yang super alay. Bagi teman-teman yang mau melakukan bagaimana cara melakukan super hidden set, nah caranya yang pertama itu dengan menekan Alt F11. Nah, di sini ada jendela makro. Apabila pada jendela makro teman-teman hanya ada project VBA, nah bisa kita ambil buka properties Windows-nya yang berada di sini. Nah, akan keluar properties Windows-nya. Nah, di sini ada set 1, set 2 dan set 3, set 4. Misalnya kita mau menghidden yang di set 4, maka klik set 4. Kemudian ambil yang ini. Nah, yang min 1 ini gunanya untuk menampilkan yang terhidden. Yang 0 nih untuk melakukan penghiddenan. Nah, maka set 4, set 4 tadi itu, nah, terjadi penghiddenan. Ini bisa kita unhidden melalui unhidden biasa. Akan tetapi apabila di set 4 kita ambil yang 2, ini sangat hidden, nah, atau super hidden, maka kalau kita buka unhidden biasa itu tidak ada pada set 4 nya nah, demikian tips dari saya. Apabila bermanfaat, silahkan like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe.